Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan mengupdate pembangunan jembatan paket jalan dari Simorejo menuju Medalem. Kali ini saya balik dari Medalem Prayungan menuju ke Simorejo. Nah, saya akan lihat dulu untuk panjang jalan yang akan dibangun ini sepanjang 3 km 747 meter, dengan lebar 5 meter, dengan lama pengerjaan 210 hari. Pekerjaan ini dilakukan oleh PT Sepakat Pratama Indonesia dengan Direktur Bapak Koliman Sueb. Nah, kita langsung menuju ke jalan Medalem menuju ke Simorejo dengan paket jalan berupa jalan cor. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk menambah semangat saya di dalam meliput atau memberikan konten-konten seputar pembangunan atau motovlog yang ada di wilayah Kecamatan Kanor. Saya mulai dari Desa Larangan, Kecamatan Kanor, dan ini sudah jalan cor. Ini yang selanjutnya akan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Baru proses pembongkaran atau pemadatan untuk yang ada di Desa Larangan ini ya. Kalau ini awalnya adalah jalan aspal ditingkatkan menjadi jalan cor ya, sehingga proyek ini dinamakan peningkatan jalan. Ini adalah jalan cor yang selanjutnya langsung ditumpuk dengan pemadatan berupa koral, batu koral. Ini adalah truk molen pengangkut bahan cor, dan di sisi samping barat ini sudah dilakukan pelestarisasi untuk pemadatan untuk dasar dari sebelum proses pengecoran dimulai. Perlu kami informasikan bahwasanya jika kalian lewat sini itu ada alternatif yang harus ditempuh kalau memang itu sangat mendesak untuk melalui jalan alternatif, karena di jalan ini itu sangat berdebu sekali jika pagi sampai sore hari. Nah, kebetulan kemarin dua hari itu hujan, maka alhamdulillah tidak begitu berdebu. Namun jika tidak hujan, luar biasa kata orang-orang atau teman-teman yang ada di grup komunitas itu adalah ngelarangan bersalju. Saya awalnya juga penasaran bersalju itu apa, ternyata bersaljunya itu penuh dengan debu jalanan. Nah, seperti ini kami informasikan adalah progresnya. Baru saja dilakukan pelestarisasi atau dasar sebelum nanti dipasang pengeraman besi. Kita sudah sampai di perbatasan antara Ngelarangan dan Bakung. Nah, ini 50 meter lagi kita sampai perbatasan Desa Bakung. Nah, ini kita sudah sampai di Desa Bakung. Saya akan informasikan selanjutnya. Ikutilah video saya. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk selalu like dan subscribe. Bila perlu, share kepada teman-teman yang berada di wilayah Kecamatan Kanor atau di luar kabupaten, bahkan di luar pulau, yang sedang menonton video-video saya seputar perkembangan pembangunan jalan. Untuk lalu lalang kendaraan proyek di sini sangat padat sekali setiap harinya, pagi, sore, dan malam. Nah, jika malam hari itu adalah proses pengecoran jalan yang sebelum finishing. Kalau biasanya pagi, sore, siang, ini di sini adalah
proses pasteurisasi dasar sebelum dilakukan pengeraman besi. Nah, ini kondisi yang ada di Sambakung. Kemarin sebelum dilakukan pelestarisasi dasar ini, itu jalan ini adalah jalan aspal, ya, jalan yang menghubungkan Medalem sama Simorejo, ya, akses ke Kecamatan Kanor juga. Jadi jalan ini memang sudah lama statusnya adalah jalan kabupaten sebelum ada pengembangan jalan yang dialihkan dari desa menjadi jalan kabupaten. Kelihatannya banyak sekali yang itu melakukan penyiraman jalan, warga setempat yang berada di pinggir jalan ini, karena memang kondisi musim kemarau yang begitu dilewati oleh kendaraan bermotor, maka debunya nanti akan naik. Saya di perbatasan antara Bakung dan Bungur. Nah, ini adalah perbatasan Bakung Bungur. Sama untuk di sisi kanan atau di sisi timur itu sudah proses pemasangan besi, ya, sambil menunggu pengiriman bahan cor oleh truk molennya. Dan di samping sisi ini dipergunakan untuk jalan bagi pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 secara bergantian, zigzag dilakukan oleh kontraktor untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang ada di wilayah sini. Nah, kalau ini di sisi barat di Bungur sudah dilakukan pengecoran dan sudah sekering 2,5 meter untuk sisi barat, kemudian sisi timur 2,5 meter menunggu proses pengecoran selanjutnya. Wah, ini saya nggak bisa turun ini kayaknya kalau nggak turun lewat sini. Oh, bisa. Motor ini jalan. Ini lapangan Desa Bungur. Dari perbatasan Desa Bakung sampai dengan Bungur ini ke Simorejo itu sudah separuh, 2,5 meter sudah selesai pengecoran di sisi barat. Selanjutnya bagaimana progresnya di depan kita? Tampaknya ini sudah selesai untuk proses pengecorannya. Di depan Masjid Bungur sudah selesai, yang di sisi barat ini sudah mulai proses pengeringan, terus pemberian bahu jalan sudah dilakukan pengurukan. Ini saya sudah sampai 100 meter lagi perbatasan Desa Simorejo. Sekali lagi untuk teman-temanku semuanya yang ada di wilayah
Simorojo yang berada di luar kota, luar daerah, luar pulau, bahwasanya Desa Simorojo dan Bungur depan masjid sudah benar-benar sudah lanyar 100%. Yang lanyar 100%. Terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah like dan subscribe.